السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله الحمد لله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang melimpahkan kepada kita Senantiasa taufik dalam kebaikan Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya yang maha sempurna Penuh dengan sebab-sebab kebaikan yang menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Menurunkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang beriman Kata barabbukum ala nafsihir rahmah Sungguh Allah Rabbmu menetapkan bagi dirinya sifat rahmah Dia juga yang berfirman dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih Inna rahmati sabakat Ghadabi sesungguhnya rahmatku mengalahkan atau mendahului kemurkaanku Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sebab-sebab rahmatnya disempurnakan pada diri hambanya melalui syariat yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi Alhamdulillah, ayatul akhwat wal, wal ummahat, akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir, rahimakumullah, kita bertemu dalam kajian di siang hari ini dalam suasana yang mubarak penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam upaya mencari sebab-sebab kebahagiaan kita yang ternyata semua terkumpul secara sempurna dalam syariat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an berpegang teguh dengan petunjuknya adalah sebab untuk kita lepas dari kesengsaraan hidup petunjuk dariku wahai manusia sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat di muka bumi ini dan tidak akan sengsara hidupnya ayatual ahwat wal, wal ummahat Akhwat ibu-ibu serta ikhwan yang hadir rahimakumullah kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan yang penuh dengan godaan-godaan syaiton setelah syaiton iblis menggoda kedua orang tua kita Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang maka Allah Subhanahu wa taala mengusir keduanya menurunkannya ke dunia untuk menerima hukuman untuk menerima hukuman dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kedua makhluk ini ditakdirkan untuk selalu bermusuhan setan berusaha memperdaya manusia sebagai musuhnya dan menggodanya dengan berbagai macam godaan. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tipu daya syaitan kepada kedua orang tua kita Adam dan Hawa, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-27. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhumah

Yanziu anhuma dengan melepaskan dari keduanya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat mereka berdua. Sesungguhnya syaitan melihatmu, dia dan golongannya melihatmu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai wali-wali penolong atau kekasih orang-orang yang tidak beriman. Coba kita perhatikan dalam ayat ini menyebutkan Ketika Adam dan Hawa diusir dari surga karena pelanggarannya dan ingat Adam dan Hawa telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih rahim. Maka Allah, maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah. Kemudian Allah memberikan pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dari Maha penyayang. Jadi kedua orang tua kita diusir tapi mereka telah mengambil jalan untuk selamat kembali ke kampung halaman kita di surga. Sekarang anak cucunya, kita semua, anak cucunya kita semua, bagaimana kita mengusahakan sebab agar bisa kembali ke kampung halaman kita. Di dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Imam Al Hasan Al Basri pernah menyampaikan sebuah nasihat tertulis kepada Umar bin Abdul Aziz sewaktu beliau baru diangkat menjadi khalifah di zaman tabi'in. Di dalam nasihat tertulis tersebut, Umar bin Abdul Aziz dinasehati oleh Al Hasan Al Basri karena sebagai saudara mereka saling mengingatkan dalam ketaatan dalam ketakwaan. Ingin mengingatkan padanya tentang hakikat kehidupan dunia karena manusia itu kalau sudah lalai biasanya sulit untuk mengingat akhirat. Intinya dalam nasihat tersebut Imam Al Hasan Al basri mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz setelah mengucapkan alhamdulillah, membaca basmalah di awal surat dan seterusnya dia mengatakan amma ba'du adapun selanjutnya fa daru dunyadaarudza'nin wa laysat bidari iqamatin wa nama ukhrija ilaiha adam Adapun selanjutnya, maka ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah negeri persinggahan sementara, negeri perantauan, bukan tempat menetap selama lamanya, bukan tempat tinggal seterusnya. Wa inna ukhrija ilaiha Adam dan hanyalah Nabi Adam diturunkan ke dunia ini untuk menerima hukuman karena kesalahannya. Akhirnya kita pun anak cucunya ikut. Tetapi orang tua kita saya katakan tadi telah berhasil kembali menempuh jalan yang benar di dunia, mengambil bekal yang cukup untuk kembali kampung halaman kita. Sekarang bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab untuk mudah kembali ke kampung halaman kita yang pertama yaitu surga. Jadi kenyataan ini akhwat ummaha serta ikhwan yang hadir rahimakumullah mengingatkan kita akan hal apa? Mengingatkan kita akan hal bahwa bagaimanapun kita saat ini hidup di dunia, pertama dunia itu sementara. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Kita sebagai perantau pengembara itu tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak mengambil bagian dari dunia nanti keberatan perjalanan kita. Kita mengambil secukupnya. Selebihnya kita gunakan untuk bekal memudahkan kita kembali ke akhirat. Kemudian, bagaimanapun di dunia ini kita diatur oleh Allah. Yang pengaturannya itu bertujuan untuk menjadikan kita selamat di negeri tempat yang sementara ini. Ingat di sini kita selalu berhadapan dengan syaitan. li adu. Satu sama lain kalian saling bermusuhan. Syaitan tidak mungkin menasihati kita untuk menjadi baik. Tidak mungkin ada orang yang selamat berteman dengan syaitan. Berarti perangkapnya kita harus jauhi. Dekatkan diri kita dengan sebab-sebab rahmat Allah. Itulah untuk cara selamat di dunia yang penuh dengan cobaan dan fitnah ini. Baik. Akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Mungkin kita bertanya apa hubungannya apa yang disampaikan tentang dunia yang sementara Nabi Adam diturunkan ke dunia dengan pembahasan kita mengenai masalah aurat bagi wanita? Iya kan, kupas tuntas mengenai aurat. Ya, ini bahasa Indonesia: kupas tuntas seperti kita ngupas jeruk atau ngupas pisang. Apa hubungannya pembahasan mengenai masalah aurat dengan Nabi Adam diusir? Loh, apa tidak lihat ayat yang tadi coba lihat ayat tadi buka kembali surat al-a'raf ayat ke 27 ketika Allah mengingatkan wahai manusia anak cucu Adam kamu jangan sampai terfitnah syaiton sebagaimana kedua orang tuamu ditipu daya oleh syaiton dikeluarkan dari surga apa yang dilakukannya dia melepaskan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan auratnya jadi ingat tipu daya setan itu berkisar pada masalah aurat. Tipu daya setan itu adalah untuk menampakkan aurat wanita dan aurat laki-laki, aurat manusia secara keseluruhan. Ini menjadi perhatian bagi kita. Loh ternyata masalah aurat itu hubungannya dengan godaan setan, hubungannya dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat surat Toha ayat 120 kembali menjelaskan tentang godaan setan fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla fa akala minha fabadat lahuma sa'atu huma wa tathiqa yakhsifani alaihim min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa taha 120 121 maka Setan membisikkan was was tipu daya godaannya kepada Nabi Adam. Wahai Adam kata Setan, maukah aku menunjukkan pohon yang kekal? Pohon Huldi ingat penamaan pohon Huldi itu dari Setan ya. Tidak boleh kita ajarkan anak-anak kita itu namanya buah Huldi itu dari Setan. Kita katakan itu buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Setan menggoda Adam dengan mengatakan kalau kau makan ini kamu kekal. Maka, dinamakan pohon huldi, dan kerajaan maukah aku tunjukkan tentang pohon yang kekal yang membikin kekal dan kerajaan yang tidak akan rusak? Akhirnya, keduanya makan dari pohon tersebut, lalu tampaklah aurat mereka berdua. Lalu, segera keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka, Nabi Adam pun berbuat maksiat kepada Allah dan tersesat karena mengikuti tipu daya syaitan. Tapi kemudian sudah kita bahas tadi di ayat yang lain menunjukkan Adam dan Hawa kemudian bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya. Coba akhwat dan ummaha serta ikhwan yang hadir rahimakumullah perhatikan. Ternyata masalah pakaian itu bukan cuma sekedar kita pakai untuk penampilan. Masalah menutup aurat itu hubungannya dengan godaan syaitan. Inilah yang dituju oleh syaitan ketika dia menggoda kedua orang tua kita. Tampak auratnya. Karena kalau aurat itu tampak berarti keburukan yang tampak tipu daya syaitan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia dari balik penampakan aurat. Makanya di sini akhwat dan ummahat kita harus ingat, menutup aurat itu berarti memakaikan pada diri kita banyak faedah-faedah yang berhubungan dengan keimanan. Menutup aurat berarti memakaikan pada diri kita pakaian iman. Yang pakaian ini dibutuhkan untuk menutupi hati kita agar meraih takwa. Menutup aurat berarti memakaikan pada diri kita penjagaan yang sempurna dari Allah, mendekatkan kita dengan sebab taufik. Makanya, pakaian termasuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan ingat ketika Allah menyebutkan perumpamaan berarti itu sesuatu yang penting Yang sangat dibutuhkan oleh manusia menyangkut keimanan Menyangkut keimanan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal-awal surat Al-Mudathir Memerintahkan untuk bertauhid Mensucikan diri, mensucikan hati dari kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkannya juga dengan pakaian Supaya kita pahami maknanya Ya ayyuhal mudathir, umfa warabbaka fa'andzir warabbakafakkabir wa siyabakafathir wahai orang-orang yang berselimut berdirilah dan berikanlah peringatan maksudnya siapa yang disuruh di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan berikan peringatan warabbakafakkabir RobMu agungkanlah besarkanlah menunjukkan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan mengajak manusia mengenal, memuliakan dan membesarkan Allah. Kemudian apa? Wasya baka Pakaianmu sucikanlah. fahjur dan arujz najis atau kotoran syirik, kotoran maksiat tinggalkanlah, jauhilah. Kenapa sebelumnya disebutkan pakaianmu bersihkanlah? Masa di sini perintah untuk mencuci pakaian. Tidak. Kata para ulama di sini pakaianmu sucikanlah maksudnya hatimu bersihkan dari penyimpangan-penyimpangan jahiliyah, bersihkan dengan tauhid, bersihkan dengan iman yang benar. Coba perhatikan akhwat dan ummahat. Berarti keterikatan pakaian dengan hati itu sangat dekat. Jangan dikira kita berpakaian yang sesuai syar'i diatur dalam Al-Qur'an, pakaian itu bagaimana? Itu hanya sekedar untuk memperbaiki penampilan kita, tidak ada hubungannya dengan iman. Tidak benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pengaturan pakaian itu untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan iman. Coba kita perhatikan kembali surat Al-A'raf ayat ke-26. Surat Al-A'raf ayat ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khair dzalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wahai manusia wahai anak Adam sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu Warisha dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Taqwa tapi pakaian takwa, maksudnya pakaian hatimu dengan ketakwaan itu lebih baik untuk diusahakan. Ini diantara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Kembali pakaian dianalogikan untuk melambangkan hati manusia. Sebagaimana engkau suka pakaian menutupi aurat, Memperbaiki penampilanmu menjadikan indah Jangan lupa hatimu Membutuhkan pakaian takwa Makanya pakaian kita jadikan mengikuti aturan petunjuk Islam Ternyata ini berhubungan dengan Menutupi hati kita dengan ketakwaan Makanya orang yang keliru dalam menilai masalah pensyariatan pakaian Dia cuma mengatakan ah ini cuma masalah pakaian saja Yang penting saya tetap sholat Yang penting saya tetap Berzikir membaca Al-Qur'an Anda lupa salat membaca Al-Qur'an berzikir itu hubungannya dengan hati. Kalau Allah tidak berikan taufik dalam hati disebabkan pelanggaran terhadap syariat yang zahir ini, salatnya akan jauh dari kekhusyuan. Bacaan Al-Qur'annya tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Zikirnya juga seperti itu, zikir-zikir yang kering. Bukankah banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya? Kata sebagian dari para ulama, Rubba lil Qurani wal Quranu Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknatnya. Makanya <tuh> di sini kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian besar terhadap masalah menutup aurat bagi manusia karena ini berhubungan dengan sebab-sebab yang menjadikan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tentu dibutuhkan untuk kemudahan mereka meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, kita pernah dengar pembahasan tentang masalah menutup aurat itu sampai dianjurkan ya. Sampai masalah menutup aurat itu dianjurkan, meskipun kita sedang sendirian. Waktu kita sedang sendirian itu diperbolehkan kita tidak berpakaian, ya, tentu waktu kita dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang tertentu, ya, yang kita merasa aman dari pandangan manusia, kita mengucapkan, menyebut nama Allah agar terhalangi dari pandangan mata jin terhadap aurat kita, tapi tetap dianjurkan untuk kita memakai pakaian menutupi aurat tidak sampai uh, tidak berpakaian sama sekali. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya <tuh> bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ihfad aurataka illa min zaujatika ma malakat Jagalah auratmu kecuali pada istrimu atau suamimu dan budak yang kamu miliki. Kemudian <tuh> di akhir hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya inkana khalian bagaimana kalau seandainya salah seorang dari kami sendirian tidak ada yang lihat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu ahaqqu sungguh Allah subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu di hadapannya Para ulama mengambil dalil dari hadis ini seperti yang diterangkan dalam kitab Adabu Zifaf oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengambil dalil dari hadis ini bahwa meskipun dalam keadaan sendirian itu lebih baik ya tidak haram hukumnya lebih baik dan lebih utama seseorang itu tetap memakai sesuatu yang menutupi badannya tidak tidak maaf ya tidak bertelanjang sama sekali bagaimana kalau mandi termasuk mandi mungkin lebih bagus untuk disiapkan kain Penutup untuk dia gunakan sewaktu mandi itu lebih baik dan lebih utama. Berdasarkan hadis ini, meskipun ini tidak tidak wajib hukumnya. Yang jelas, kalau kita masuk ke kamar mandi, kita baca Bismillah sebelumnya, maka itu sudah menjaga aurat kita dari pandangan syaitan atau jin yang jahat. Tetapi lebih utama untuk kita tidak e, melakukannya meskipun sendirian dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Itu sampai demikian kedudukannya menutup aurat. Nah oleh karena itu Ayat wal akhwat wal ummahat Serta ikhwan yang hadir rahimakumullah Kita lihat Begitu pentingnya perhatian Islam Dalam hal yang berhubungan dengan menutup aurat Sekarang kita lihat Apa arti aurat? Kita sebut-sebut aurat Atau kadang-kadang disebut dalam sebagian Ayat Al-Quran atau hadis Nabi Wasallam Dengan sawah Sawah Artinya sesuatu yang buruk Tidak pantas dilihat sama dengan aurat di dalam pengertiannya secara bahasa itu diambil dari kata-kata atau diambil pengertian secara asal bahasa dia adalah al khalal fi thagr al khalal fi ada celah lobang di benteng tempat yang bisa dikhawatirkan di situ akan masuk musuh sesuatu yang harus segera ditutupi itu diambil dari situlah kata-kata aurat Ya, kullu <mumkinin> lisatri wasauah. Sesuatu yang butuh untuk ditutup. Itu hukum asalnya atau pengertiannya secara asal. Makanya kita artikan aurat itu kadang-kadang dalam istilah kita ya ini keburukan yang tidak pantas dilihat atau aib, ya. Sedangkan dalam syariat itu diartikan sebagai yajibu satruhu minal jasadi min a'yuni man la yajuzun nadharu ilaih sesuatu yang wajib untuk ditutup pada badan manusia, pada tubuh manusia dari pandangan orang-orang yang tidak pantas untuk melihatnya. Ya, pandangan orang-orang yang tidak pantas melihatnya. Makanya di sini pelajaran tentang aurat saya sudah kasih mukot di mata tadi. Ini berhubungan dengan pembahasan yang menyangkut yang menyangkut menutup keburukan Keburukan zahir yang ditutup keburukan pada badan itu akan berpengaruh kepada menutup keburukan pada diri, pada hati manusia. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyariatkan petunjuk yang indah dalam masalah menutup aurat ini ternyata manfaatnya sangat besar bagi manusia. Coba kita lihat ya, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia. Ada dua jenis laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tabiat keduanya memang berbeda. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah kodratnya yang tidak bisa diselesaikan. Ingat, kita harus mengikuti ketentuan Allah karena memang sudah demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laki-laki dengan kondisi fisik mereka, kekuatan mereka, mereka pantasnya bekerja di luar rumah sehingga auratnya lebih terbatas. Ya, aurat bagi mereka pada tubuhnya itu lebih terbatas artinya lebih sempit daripada aurat bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum perempuan auratnya lebih luas bahkan sebagian pendapat mengatakan semua tubuhnya adalah aurat karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kelemahan makhluknya ini untuk kemudian Allah tutupi kelemahan tersebut dengan penjagaan dalam syariatnya. Coba ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang disahikan atau dihasankan oleh Syahil al-Bani rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Ibn Huzaimah, Ibnu Huzaimah Ibn juga mensahikan hadis ini. Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-mar'atu auratun, fa'idha kharajat Seorang perempuan itu adalah aurat. Dia adalah aurat, maka ketika dia keluar rumah, syaitan pun akan mengintainya. syaitan pun akan menjadikannya sebagai sebab fitnah, dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Di dalam rumahnya, coba lihat kelemahan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu sebagai sebab mereka untuk meraih kemuliaan, untuk meraih kemuliaan, yaitu dengan mereka menetap di rumah. Kalaupun keluar rumah, mereka memakai pakaian yang benar-benar menutupi auratnya. Subhanallah, ini persyariatan yang agung kalau kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perempuan begitu dimuliakan, padahal mereka diciptakan lemah, lebih lemah daripada laki-laki. Tetapi kelemahan itu, ya yang menjadikan mereka pantas untuk dijaga, makanya mayoritas waktunya berada dalam rumah, kalaupun keluar dia memakai jilbab yang menutupi dirinya, dengan sebab ini Allah ingin menjaga kelemahannya, bukan cuma itu, Allah sempurnakan kemuliaan pada dirinya. Makanya dikatakan, sebaik-baik, sedekat-dekat keadaan seorang perempuan itu adalah ketika dia berada di rumahnya. Ini ibadah besar, kalau dikatakan sedekat-dekat dengan Allah itu berarti keutamaannya besar. Contohnya ibadah apa yang disebutkan dalam Islam yang dijanjikan keutamaannya sangat dekat dengan Allah? Sujud, bayangkan. Sujud akrabu mayakunul abdu min wa sajid. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Subhanallah, ibadah sebesar ini disamakan dengan seorang perempuan yang menetap di rumahnya. Baru menetap di rumahnya, sudah dapatkan keutamaan besar. Belum kalau dia lakukan hal-hal yang bermanfaat, belum kalau dia melayani suaminya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Masya Allah, pahala keutamaan di atas keutamaan. Begitu agung Islam menjadikan penjagaan untuk menutupi aurat kaum perempuan, ternyata di balik itu ada keutamaan yang besar. <tuh> Makanya kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kaum perempuan ketika keluar rumah memakai pakaian yang syari' yang benar-benar menutup aurat. Ketika dipandang dengan pandangan mata buruk, orang akan mengatakan sudah disuruh rumah terus ketika keluar, pakai lagi pakaian yang seperti itu modelnya. Ini apa tujuan agama ini? Ini orang yang bicara tidak tahu. Dia berhadapan dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berhadapan dengan Allah yang sempurna kebaikan dan kasih sayangnya. Dia lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Bahkan lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri kepada kita sendiri. <tip> <tip> <employership> <tip> Sungguh <great> Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anak bayinya. <coughs> Coba kita baca bagaimana Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya. Pakaian perempuan yang menutupi auratnya dengan benar. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna arafna fala yudzain. wa kana Allahu ghafurur rahima wahai nabi katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan kaum perempuan, wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, menutupi aurat mereka. Zalika adna yang demikian itu menjadikan mereka lebih dekat, lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak akan diganggu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat, ayat ini ditutup dengan dua nama Allah yang Maha Indah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menutupi satu ayat berarti menunjukkan perintah dalam ayat tersebut atau pensyariatan dalam ayat itu berhubungan dengan dua nama yang Maha Indah ini atau sifat tersebut. Berarti, pensyariatan hijab itu bagi perempuan ketika keluar ruang menutup aurat. Tujuannya adalah untuk mereka mendapatkan pengampunan Allah dan itu merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Perempuan yang memakai hijab yang benar ketika keluar, dia dekat dengan pengampunan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah. Lebih daripada itu, disebutkan dalam ayat ini ternyata pensyariatan hijab untuk menutupi aurat ketika keluar rumah bagi perempuan. Adalah untuk menjadikan mereka mudah dikenali dengan kebaikan. Mudah dikenali artinya berwibawa di hadapan orang-orang sampai orang yang ada penyakit dalam hatinya pun berpikir berkali-kali untuk menyakitinya sehingga mereka tidak akan disakiti. Penjagaan dari Allah, penjagaan dari Allah timbulnya niat buruk dalam hati itu disebabkan karena sebab-sebabnya dibangkitkan. Allah menjamin dalam ayat ini kalau dengan pakaian yang sesuai syariat menutupi aurat kaum perempuan, Allah jaga. Dia akan terlihat berwibawa, perempuan yang suci, perempuan yang baik-baik terjaga kehormatannya, maka Allah jamin dia tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Siapa yang lebih sempurna penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjagu, mengganggu seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin perlindungan baginya? Subhanallah. Maka di sini, ketika dia menutup auratnya dengan petunjuk Allah, penjagaan Allah ini mencakup penjagaan dari manusia dan juga dari godaan-godaan Shelton. Tentu saja, coba kita lihat berapa besar keutamaan yang didapatkan oleh kaum perempuan dengan melaksanakan perintah Allah. Ya, dalam hal yang berhubungan dengan menutup aurat, sudah ketika dia berada di rumah saja, dekat dengan Allah. Ketika keluar, dia menutup auratnya juga, tetap dapatkan penjagaan dari Allah untuk kebaikan dirinya dan agamanya, dapatkan sebab-sebab pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apalagi kekurangan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak tercakup dalam keutamaan-keutamaan tersebut. Makanya, di sini benar-benar kita memahami makna dari makna yang agung atau hikmah yang agung dalam syariat ini tentang pensyariatan menutup aurat. Naam, ayatul akhwat wal serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Kalau sudah kita bahas tadi bahwasanya definisi aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi pada tubuh dari pandangan mata manusia yang tidak boleh melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu harus ditutup karena bisa merusak kebaikan untuk diri manusia itu sendiri, perempuan itu sendiri atau orang lain. Atau orang lain. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surat Al-Ahzab tentang pensyariatan hijab pembatas antara laki-laki dan perempuan. Allah sebutkan hikmahnya, "Dzalikum athharu liqulubikum wa <warukulubihin> Yang demikian itu lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka kaum perempuan. Dua-duanya terjaga. Kesucian hati jelas berhubungan dengan iman. Makanya di sini aurat yang harus ditutup bagi kaum perempuan ketika keluar rumah adalah aurat yang asalnya ada pada tubuh mereka atau perhiasan muktasabah yang ditambahkan pada diri mereka. Perhiasan asal atau aurat yang asal adalah bagian tubuh mereka yang tidak boleh ditampakkan. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat yaitu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, pendapat kedua mengatakan seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, ini perselisihan yang kuat di kalangan para ulama, atau perhiasan tambahan yang dipakaikan pada tubuhnya. Ketika dia memakai perhiasan, hiasan dalam bentuk apapun pada tubuhnya jangan dia tampakkan kecuali pada di, pada orang-orang yang berhak melihatnya. Inilah yang wajib ditutup yang berhubungan dengan persyariatan pakaian yang sesuai dengan syariat. <tuh> Makanya akhwat wal ummahat rahimakunallah ya masalah kewajiban menutup aurat ini nanti bagi kaum perempuan itu berbeda-beda di hadapan sekelompok manusia ada yang diperbolehkan ada yang tidak. Misalnya nanti yang diperbolehkan secara mutlak seluruhnya adalah di hadapan suami atau suami di hadapan istrinya. Kemudian nanti ada di hadapan maharim, mahramnya. Di hadapan mahramnya itu juga ada batasan-batasan yang tentu tidak sama dengan di hadapan suami. Bahkan kemudian juga ada perbedaan antara aurat yang boleh ditampakannya di depan kaum muslimat, wanita-wanita muslimah, dan di hadapan wanita-wanita yang kafir. Orang Yahudi atau Nasrani atau orang musyrik, Buddha Hindu dan seterusnya. Juga tentu berbeda di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya yang asing baginya. Jadi ada hukum-hukum tersendiri dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Makanya termasuk itu yang akan kita terangkan nanti kita akan lihat batasan aurat yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, batasan aurat atau hukum mem memperlihatkan aurat di hadapan suami. Tentu ini perkara yang tidak asing lagi yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Yang terkenal di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Atha Ibnu Abi Robah, salah seorang tabi'in yang terkenal pernah ditanya ditanya tentang seseorang yang melihat kepada aurat istrinya. Bolehkah laki-laki melihat kepada aurat istrinya? Maka langsung dijawab oleh Atha Ibnu Abi Robah, mengatakan sa'altu Aisyata Radhiyallahu taala anha aku pernah bertanya langsung kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah ini maka Aisyah menceritakan kuntu agtasilu ana wan wa nabiyyu sallallahu min ina'in wahidin min janabah aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi dari satu air ya satu ina satu tempat besar yang berisi air yaitu waktu mandi junub maka dipahami oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dari hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki melihat ke aurat istrinya atau sebaliknya karena Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan tersebut dengan hadis ini dan dia yang melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. <tuh> Makanya di sini disebutkan dengan tegas untuk hubungan suami dan istri ada kekhususan dalam masalah aurat yakni boleh dilihat semuanya satu sama yang lainnya. Bahkan ini yang berhubungan dengan tujuan pernikahan, ya. Mastahlal tumbihil furuj, ya dengan pernikahan itu, ya perjanjian yang kuat dari Allah untuk menghalalkan. Menghalalkan kemaluan yang tadinya diharamkan dengan ikatan pernikahan dihalalkan. Makanya hadis-hadis yang melarang Laki-laki atau seorang suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya. Apalagi ketika berhubungan intim itu semua hadisnya palsu. Semua hadisnya palsu. Misalnya yang menyebutkan itu akan menjadikan mata juling itu Rasulullah SAW. Apa ini Aisyah tidak pernah melihat aurat Rasulullah SAW dan sebaliknya. Ini semua hadisnya palsu. Pernah saya kumpulkan riwayat-riwayatnya dan dimuat di majalah As-Sunnah. Semua riwayatnya palsu. Tidak benar dan bertentangan dengan kaidah syariah yang membolehkan yang membolehkan hal ini. Makanya fatwa dari para ulama jelas membolehkannya ya. Misalnya ketika suami istri afwan ya berhubungan intim dengan tanpa berpakaian sama sekali itu diperbolehkan meskipun dengan kaidah yang kita jelaskan tadi kalau mereka menutupnya juga itu diperbolehkan. Tentu ketika mereka berhubungan intim sebelumnya membaca doa maka itu menjadi penghalang untuk pandangan mata syaitan atau jin yang jahat untuk melihat melihat aurat mereka berdua. nah, jadi itulah batasan aurat seorang perempuan ketika di hadapan suaminya dan juga seorang laki-laki ketika di hadapan istrinya. Kemudian berikutnya kita lihat kita melangkah kepada batasan aurat seorang perempuan di hadapan sesama wanita muslimah. Di, di sesama wanita muslimah. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mengecualikan di dalam surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu di dalam surat An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk ditampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au nisa ihinna atau wanita-wanita dari kalangan mereka yaitu wanita-wanita yang juga muslimah itu diperbolehkan untuk ditampakkan, diperbolehkan untuk ditampakkan auratnya yang bukan aurat besar di depan mereka. Jadi, sudah kita bahas tadi ya, di depan suaminya dia boleh nampakkan semuanya karena perempuan itu dikatakan oleh para ulama, aurat terbagi dua bagi laki-laki dan perempuan, aurat terbagi dua untuk laki-laki. Yang dikatakan sebagai aurat besar adalah al-kubul wa dubur, kemaluan, dan duburnya. Itu aurat yang besar ini yang tidak boleh sama sekali ditampakkan kecuali bagi suami, kepada istri, dan istri kepada suami. <tuh> Adapun aurat yang kecil adalah selain dua hal tersebut, maka bagi laki-laki di depan laki-laki yang lainnya disebutkan aurat ini. Adalah apa yang terletak di antara lutut dan pusarnya. Apa yang terletak di antara lutut dan pusarnya? Nah, batasan ini pula yang berlaku bagi perempuan di hadapan perempuan yang lainnya. Di hadapan perempuan yang lainnya, antara lutut dan pusar itu tidak boleh diperlihatkan karena ini termasuk hal-hal yang dikhususkan. Jadi, bertingkat-tingkat aurat dalam masalah ini, ya bertingkat-tingkat di hadapan orang-orang yang e, apa ini merupakan mahramnya atau sama wanita muslimah itu yang boleh diperlihatkan adalah apa yang selain dari pusat dari pusar dan lutut ya meskipun tentu bagian-bagian yang lain lebih bagus untuk ditutup karena pakaian yang sopan itu lebih disyariatkan meskipun di depan mahram kita untuk menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah tetapi aurat yang dikatakan oleh para ulama benar-benar harus lebih dijaga lagi dalam semua keadaan kecuali yang dikecualikan tadi. Bagi suami dan istri, itu adalah dua aurat tadi, yaitu kemaluan dan dubur. Kemaluan dan dubur, nah ini lebih ditekankan lagi karena hal ini yang disepakati, yang disepakati oleh para ulama, meskipun kemudian pendapat yang... Kita pegang yang dijadikan sebagai pendapat yang terkuat oleh jumhur ulama adalah batasan aurat tersebut yang tidak di, di, boleh dilihat adalah apa yang diantara lutut dan dan pusar dari laki-laki maupun perempuan. Nah, nah ini berlaku bagi kaum perempuan untuk aurat di depan perempuan sesama muslimah dan di depan mahromnya laki-laki yang merupakan mahromnya, ya kerabat yang Merupakan mahromnya, seperti saudaranya, atau ayahnya, misalnya, atau pamannya, ini diperbolehkan untuk ditampakan dalam hal yang selain batasan tadi, berbeda dengan wanita yang bukan muslimah, baik itu orang Nasrani atau orang Yahudi, apalagi orang-orang musyrikah, mungkin wanita yang beragama Hindu atau Buddha. Itu disebutkan oleh para ulama menurut pendapat yang terkuat, mereka itu hukumnya menampakkan aurat di depan mereka sama dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahram, yang bukan mahram bagi perempuan tersebut. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya sebutkan tadi surat An-Nur ayat ke-31 karena di situ Allah Subhanahu wa taala waktu menyebutkan menyebutkan batasan yang boleh ditampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya atau di depan perempuan muslimah lainnya Allah sebutkan di antaranya adalah au nisa ihinna. boleh dia menampakkan perhiasannya atau anggota badannya yang biasa terlihat di depan mahramnya di dalam rumahnya adalah juga kepada nisa ihinna wanita-wanita dari kalangannya yaitu kaum muslimat wanita muslimah maka ini ditafsirkan oleh para ulama berarti yang selain muslimah tidak boleh melihat perhiasannya yang biasa dia tampakkan di depan mahramnya Berarti aurat bagi seorang perempuan muslimah di depan wanita yang bukan muslimah itu seperti dia berhadapan dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang seorang wanita muslimah yang membuka rambutnya atau kepalanya memperlihatkan kepalanya di depan perempuan ahlu zimmah orang nasrani perempuan nasrani maka beliau mengatakan la yahillu laha an tidak halal baginya untuk menampakkan kepalanya menampakkan rambutnya di depan wanita yang bukan muslimah karena Allah berfirman kemudian beliau menyebutkan ayat tadi au nisaihinna au nisaihinna yaitu hanya untuk wanita-wanita dari kalangan mereka kaum muslimat. Makanya di sini pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. <tuh> ya. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh al bani rahimahullah taala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Makanya berhati-hati tidak diperbolehkan kita masuk ke tempat-tempat umum hanya karena kita menganggap oh perempuan semua kita lepas jilbab kita bagi kaum perempuan ya, tidak diperbolehkan karena jika ada di antara mereka yang bukan muslimah maka itu tidak halal untuk kita tampakkan di hadapannya dan ini pendapat yang terkuat di kalangan para ulama dalam masalah ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang sahih makanya berhubungan dengan masalah ini juga sewaktu seorang perempuan misalnya membutuhkan pengobatan karena sakit tertentu harus berusaha dicari dulu seorang perempuan yang muslimah dokter perempuan yang muslimah kalau tidak dapat karena ini adalah hajat dan memang berobat termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan para ulama untuk membuka aurat sebatas tempat yang dibutuhkan untuk diobati dan tentu juga tidak tentu juga tidak menimbulkan fitnah yang lain itu yang utamakan yang diutamakan untuk dipilih adalah seorang dokter perempuan yang muslimah kalau tidak ada baru dokter perempuan yang selain muslimah kalau juga tidak ada setelah berusaha untuk dicari baru terpaksa memakai atau berobat kepada dokter laki-laki. Itu pun dengan syarat-syarat tentu saja kalau dengan laki-laki mesti dengan mahram tidak boleh berduaan saja. Dengan syarat-syarat dokter ini benar-benar terpercaya. Kemudian ingat dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Qattan, Al-Fasi Al dan yang lainnya itu hanya dibuka tempat yang dibutuhkan saja. Makanya bagi akhwat dan ummahat rahimakunallah berobat itu tidak sembarangan. <tuh> Hati-hati, saya sudah katakan tadi ini berhubungan dengan masalah aurat. Bukan cuma sekedar ah terlihat, setelah itu kan tertutup, tidak. Ini hubungannya dengan masalah iman, masalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap iman dan ketakwaan kita. Bukannya kita mencurigai setiap dokter, tapi kita juga tahu mereka sebagian dari mereka bukanlah orang-orang yang kuat imannya. Betapa banyak kita dengarkan informasi di antara mereka juga ada yang iseng misalnya melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat ya mencari-cari cara untuk bisa melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat lebih dari kebutuhan untuk berobat ini termasuk perkara yang perlu untuk dipertimbangkan makanya termasuk yang dibahas dalam pembahasan mengenai aurat bagi kaum perempuan adalah kebolehan yakni keadaan darurat yang diperbolehkan bagi perempuan itu untuk membuka auratnya diantaranya tentu saja ketika berobat sama ketika melahirkan, membutuhkan untuk tersingkap auratnya, bahkan aurat yang besar ini memang diperbolehkan oleh para ulama. Ya, <tuh> diperbolehkan oleh para ulama tentang masalah pengobatan ini karena merupakan perkara yang berhubungan dengan hajat manusia darurat, tapi diterangkan syarat-syaratnya. Ya, pertama yang saya katakan tadi, urutannya kita harus mencari dulu dokter perempuan yang muslimah kalau tidak ada baru yang selain muslimah tentu dengan kita mempertimbangkan ya kepercayaan kita kepadanya agar tidak dia tidak mengumbar aurat kita kepada orang lain dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya setelah itu karena alasan darurat dan hajat jika tidak ditemukan dokter yang perempuan maka barulah boleh memakai dokter laki-laki itu pun dengan syarat kata para ulama ya seperti penjelasan Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syariah fa in maradati fa in maridat imra'atun wa lam yujad man yatibbuha ghairu rajulin jazalahu minha ma tad'ul hajatu ila nadarihi minha hatta al farjain kalau tidak didapati kalau seorang perempuan sakit kemudian tidak didapati seorang yang bisa mengobatinya Kecuali dokter laki-laki, maka diperbolehkan ya, karena alasan darurat ini diperbolehkan untuk dia melihat tempat yang sakit tersebut sampai pun itu pada aurat besarnya. Ini diperbolehkan, karena itu butuh untuk dilihat. Jadi, jika benar-benar sakitnya pada tempat tersebut, maka itu diperbolehkan karena darurat. Ini pernyataan yang sama juga diucapkan oleh... Imam Ibnul Al Qattan Al Fasi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ditambahkan juga syaratnya di sini adalah tidak dengan berhalwat karena sudah kita ketahui halwat itu berduaan antara laki-laki dan perempuan illa kana thalithahuma ya kecuali syaitan akan menjadi pihak yang ketiganya kemudian juga syarat yang diterangkan oleh para ulama tempat yang dibuka ya yang boleh diperlihatkan hanyalah tempat yang memang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengobatan sakit tersebut yang berhubungan dengan sakit tersebut. Makanya di sini kita perhatikan bagi akhwat dan ummahat ya berhubungan dengan pengobatan dan tadi mungkin yang sering dialami oleh para akhwat adalah ketika melahirkan itu hukum asalnya tidak boleh kita bermudah-mudah untuk menjadikan dokter atau bidan yang menolong kita adalah selain muslimah. Alhamdulillah di negara kita mungkin itu tidak begitu merupakan kendala yang besar, tapi ini hendaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua karena ini berhubungan dengan masalah aurat yang hukumnya telah diatur dalam Islam. Barakallahu fi kunnah. ayat ayatul akhwat wal ummaha ikhwan yang hadir rahimakumullah. Demikian pula yang berhubungan dengan permasalahan aurat Ya, tentu ini saya akan saya hanya menjelaskan hal-hal yang bisa saya ingat saja atau saya perkirakan penting dalam pembahasan ini. Ya, saya ingin tambahkan mengenai hukum suara bagi wanita, mengeluarkan suara. Karena ada sebagian pemahaman yang tersebar di kalangan masyarakat sampai pun di kalangan perempuan yang kita anggap harusnya mereka itu paham agama, mereka mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Ya, ketika dikatakan suara perempuan itu adalah aurat, ini jelas akan banyak menimbulkan masalah, khususnya kalau kita ketahui ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, ibu-ibunya kaum mukminin. Ketika mereka menjelaskan atau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW di depan para ulama tabi'in, yang kebanyakannya adalah laki-laki murid-murid mereka, bagaimana mereka akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kalau tidak boleh bersuara? Padahal tentu mereka adalah orang yang paling ketat dalam masalah dalam masalah aurat. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, <tuh> ya jelas-jelas menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat selama suara itu tidak dibikin-bikin. Supaya mendayu-dayu atau supaya terlalu lunak, lembut. Allah subhanahu wa ta'ala ketika melarang dalam Al-Quran. Bagi ummahatul mu'minin. Ya, termasuk berlaku bagi semua kaum perempuan untuk berbicara. Yaitu berbicara dengan suara yang dibuat-buat. Yang dilembutkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Ya nisa an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fa la takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wahai Isri Isri nabi kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa maka janganlah kamu melembutkan suaramu ketika berbicara sehingga orang yang ada dalam penyakit, yang ada dalam hatinya penyakit, berkeinginan buruk, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi, yang dilarang di sini adalah bersuara dengan dibuat-buat, dilembut-lembutkan, supaya menjadi fitnah. Adapun bicara biasa, tidak mengapa, <tuh> tidak mengapa. Berbicara biasa yang sampai didengar laki-laki selama itu tidak dibuat-buat, maka itu tidak merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Coba lihat hadis-hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kisah tentang ketika Rasulullah SAW sedang ada kaum perempuan di sisi beliau, perempuan-perempuan dari wanita-wanita Quraisy, yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan suara mereka meninggi. Ya, biasa kaum perempuan begitu, kalau bertanya satu belum selesai, yang lain lagi bertanya dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah SAW sampai suara mereka meninggi. Ketika itu tiba-tiba datang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka mengetahui Umar ibn Khattab yang datang, mereka segera berhamburan, berhamburan, berlari ke balik hijab. Melihat itu Rasulullah SAW kemudian tertawa. Setelah melihat Rasulullah SAW bertertawa, Umar bertanya, Adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu tertawa ya Rasulullah. Kenapa ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajibtu minha illati kunna indi sami'na sautaka tabadarna Aku merasa heran dengan perempuan-perempuan yang tadi bertanya di sekitarku. Suara mereka sampai tinggi sekali, ribut. Tapi ketika melihat atau mendengar suaramu, mereka langsung lari menuju hijab. Maka Umar ibn Khattab wahir berkata, wahai Rasulullah, harusnya engkau lebih berhak untuk mereka takuti, untuk mereka segani dibandingkan aku. Setelah itu Umar ibn Khattab mendatangi perempuan-perempuan tersebut. ya, dari balik hijab beliau berkata, wahai kaum perempuan, kenapa kalian lebih segan kepadaku dibandingkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu menjawab, mereka menjawab, ini menunjukkan perempuan boleh berbicara ketika ada perlunya, Ya, berbicara yang tidak dibuat-buat, karena kamu itu lebih kaku dan lebih kasar dibandingkan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW menyatakan membenarkan ucapan mereka, Ih khattab, betul wahai Ibnul khattab, Walladhi nafsi biyadih. demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaiton menjumpaimu dalam satu jalan, berjalan di satu jalan yang sama, kecuali dia akan mengambil jalan yang lainnya selain jalan yang kamu lalui." Seandainya Rasulullah SAW melarang perempuan atau mengatakan suara perempuan itu aurat, tentu dia tidak akan mengizinkan Umar ibn Khattab untuk berbicara dengan mereka. Dan ini kita ketahui banyak disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah dialog ya yang terjadi antara para sahabiat perempuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan sahabat laki-laki yang lainnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya suara perempuan ini bukanlah aurat selama tidak dibuat atau tidak dilembut-lembutkan. Ini juga termasuk pembahasan yang penting yang dibahas dalam masalah ini. Kemudian satu lagi permasalahan yang ingin saya angkat supaya ada kejelasan dalam masalah ini. Karena ini dibahas oleh sebagian dari para ulama ketika menyebutkan mengkaji tentang masalah aurat perempuan muslimah ya kisah yang mungkin kita pernah dengar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi <tuh> di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi yaitu masalah seorang laki-laki yang telah besar apakah dia boleh menyusu kepada seorang perempuan agar bisa menjadi mahramnya ini tentu bertentangan dengan masalah aurat asalnya laki-laki yang sudah besar Ya, apalagi itu bukan dari mahramnya, tentu tidak boleh melihat aurat perempuan. Tapi terjadi dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Salim maula Abi Hudzaifah, Salim ini bekas budaknya Abu Hudzaifah. Dia tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istri dan anak-anaknya. <coughs> Maka kemudian akhirnya istrinya Abu Hudzaifah datang mengadu kepada Nabi SAW. Karena bekas budaknya ini sudah balik saat itu. Tentu akan menyulitkan ketika dia ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Padahal dia sudah terbiasa sebelumnya. Kemudian <tuh> Rasulullah SAW pun berkata kepadanya. Ardi'ihi tahrumi alaih. Susukanlah dia supaya kamu menjadi mahramnya dan supaya menjadikan Abu Hudhaifah tidak perlu merasa marah ketika dia masuk ke rumah kalian. Dalam riwayat lain, istri Abu Hudhaifah ini berkata, Wa kaifa a'urdi'uhu wa huwa kabir. Ya Rasulullah bagaimana aku menyusuinya padahal dia sudah dewasa. Dia juga bukan mahramku Maka Rasulullah SAW tersenyum dan, dan bersabda, Kada alim tu annahu rajulun kabir. Aku telah tahu dia adalah laki-laki yang telah dewasa. Disebutkan oleh para ulama' maksudnya menyusui di sini bukan menyusui langsung tetapi diperaskan susunya mungkin ditaruh di gelas kemudian diminumkan padanya. Taib timbul masalah di sini. Ini hadisnya sahih. Timbul permasalahan di sini. Akhwat dan ummah didengarkan timbul permasalahan. Ada sebagian yang memahami seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri ini bisa berlaku untuk semua orang. Padahal jumur ulama mengatakan tidak ini hanya khusus bagi peristiwa ini dan hanya khusus bagi Salim bekas budaknya Abu Dhaifa. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Berdasarkan penjelasan dari semua para ulama bahwa menyusui yang bisa menjadikan mahram itu ada dua syaratnya. Pertama, menyusu di waktu dia masih bayi yang pantas menyusu yaitu sebelum usia dua tahun. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na awladahunna kamilain. Liman arada Para ibu itu menyusui anaknya selama dua tahun. Bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Dua tahun maksimal. Jadi susu yang bermanfaat untuk menjadikan mahram itu. Bisa seseorang ibu misalnya ada anak laki-laki yang bukan mahramnya ingin dia jadikan mahram karena ada hajat tentu saja mungkin untuk keperluan tertentu ya dia susui sebelum usia dua tahun kemudian khamsarodaat yang disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya lima kali persusuan sampai kenyang itu bisa menjadikan mahram baginya adapun peristiwa yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan di riwayat imam muslim tadi ini ya adalah telah melewati usia tersebut dia telah dewasa. Sebagian ulama dan sangat sedikit sekali cuma Ibnu Hazm saja zahiriah yang melakukan, yang mengatakan demikian mengatakan ini berlaku untuk semua keadaan. Jelas ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dan ini hanya kekhususan. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya dengan sanad yang sahih istri-istri Rasulullah SAW pun memahami ini hanya khusus berlaku bagi Salim maula Abi Hudhaifa tidak berlaku bagi yang lainnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah SAW, beliau berkata, Aba sairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yudkhilna alaihinna ahadan an yudkhilna alaihinna ahadan bitilkar radha'ah semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan ya enggan tidak mau untuk seorang laki-laki pun masuk menemui mereka dengan bentuk susuan seperti itu. Ya ini susunya menyusui yang sudah dewasa. Wa Aisyah mereka mengatakan kepada Aisyah, Wallahi demi Allah kami memandang ini hanyalah keringanan yang khusus Allah berikan kepada Salim saja, tidak kepada yang lainnya. Wa ma huwa bidakhilin alaina ahadun tidak ada seorang pun yang bisa menemui kami menemui salah seorang di antara kami dengan bentuk penyusuan yang seperti ini dan tidak boleh seorang pun melihat kami. Jadi maksudnya di sini istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memahami bahwa ini adalah kekhususan dan tidak bisa berlaku bagi yang lainnya. Ini hanyalah kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah karena kebutuhan mereka dan karena hikmah yang tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Jadi ini Beberapa permasalahan di antara yang berhubungan dengan aurat bagi kaum perempuan. Tentu saja mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka saya persilakan karena saya tidak mengetahui sampai di mana batasan yang pernah kita pelajari atau mungkin pernah disampaikan kita dengarkan dari ceramah para ustadz dalam masalah ini. Mudah-mudahan nanti dalam pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Demikian, semoga apa yang kita bahas dalam kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan la yaumiddin walhamdulillahi wa rabbil alamin. Iya, <tuh> ayat wal akhwat ummahat, ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana batas aurat seorang ibu bapak atau ibu di rumah dengan anaknya yang belum balik atau sudah balik? Mohon penjelasan. Itu sama dengan tadi. <tuh> Kalau anak-anak tersebut ya sudah sampai balik ataupun sebelum balik tapi dia sudah bisa Uh, memahami hal-hal yang merupakan aurat perempuan seperti anak-anak kecil saat ini mungkin banyak yang mengetahui mungkin dengar dari temannya atau dari hal-hal yang lain maka ini hendaknya dijaga dengan benar hendaknya seorang ayah atau sebunya membatasi ya de, uh, apa ini pandangan mereka dari hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah pakaian yang sopan itu lebih baik pakaian yang sopan itu lebih baik Apalagi yang sampai nanti berhubungan dengan aurat yang tadi disepakati oleh para ulama sebagai aurat yang paling besar, ya, kemaluan dan dubur ini itu dijaga. Makanya, dia memakai pakaian yang sopan, ya, yang kalaupun eh, apa ini ada hal-hal yang memang eh, terlihat dalam keadaan-keadaan mungkin darurat, itu jangan sampai memperlihatkan apa yang ada di antara eh, lutut dan pusar. Apalagi dua aurat yang besar Maka ini sama sekali harus dijaga Karena itu tentu berhubungan dengan Pendidikan Yang baik bagi anak tersebut nah, Ustadz bolehkah menggunakan baju Tanpa lengan di rumah Ini termasuk yang diperbolehkan Termasuk yang diperbolehkan Tentu saja dengan tetap menjaga batasan-batasannya ya, Supaya tidak menimbulkan fitnah Bagi orang-orang tertentu Mungkin di rumah Tentu yang dikatakan di rumah berarti Di dalamnya cuma mahramnya saja Iya kan itu tentu di termasuk yang diperbolehkan 6. Nah, apabila seorang ustazah memberikan contoh bacaan Al-Qur'an melalui voice note, apakah boleh didengar oleh laki-laki? Saya katakan tadi boleh, selama itu tidak dibuat-buat. Suaranya cuma sekedar mencontohkan bacaan yang benar, itu diperbolehkan. <tuh> ya, apalagi cuman bacaan yang Al-Qur'an yang tentu tidak eh, dengan suara yang mendayu-dayu ya suara yang biasa dikeluarkannya maka itu tidak mengapa ya kalau memang dibutuhkan untuk didengarkan. Nah, sama seperti ketika misalnya ada ustadz yang mengajar tajwid seperti di Roja terus ada peserta yang ingin membaca dari kalangan ibu-ibu tidak mengapa. Nah, untuk dibenarkan tajwidnya. Apakah diperbolehkan memakai baju bermotif apa saja yang termasuk dalam kategori perhiasan? Ini sudah saya bahas dalam pembahasan tersendiri mengenai tabarruj ya. Ini termasuk hal yang e, dilarang dalam berpakaian karena ini termasuk berhias yang dilarang yang diperintahkan untuk tidak boleh kita lakukan yaitu termasuk tabarruj yang terlarang dalam agama. Ini sudah pernah saya bahas dengan panjang lebar jadi saya tidak cantumkan tadi pembahasannya. Bagaimana hukumnya datang ke kajian yang ustadznya tidak dihijab dan ustadz tersebut ganteng. Wah, Masya Allah berarti ada penelitian tersendiri. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa itu adalah fitnah. Ini sebenarnya tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ini bukanlah merupakan petunjuk para ulama salaf. Para ulama kita, mereka mengusahakan banget untuk hijab karena ini bisa menimbulkan fitnah. Mungkin kalau untuk sementara sekali kajian dua kali sampai tiga kali, terus diingatkan agar mulai pakai hijab, atau mungkin kalau belum pakai hijab, ya paling tidak ustaznya dipojokkan supaya tidak berhadapan langsung. Itu mending, tapi aneh kalau ada sebagian orang yang tetap mempertahankan ini dan tidak berusaha merubahnya. Ini petunjuk dari siapa yang seperti ini. Yang kita ketahui para ulama kita rata-rata mengatakan berceramah di depan kaum perempuan itu memakai hijab harusnya. Kalau mungkin dikatakan yang baru-baru ngaji untuk sementara waktu itu pun dengan dijauhkan jaraknya. Baru kemudian dirubah itu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhiasan apa saja yang tidak boleh diperlihatkan Apakah bros, jam tangan, cincin Termasuk yang tidak boleh ditampakkan Iya, tidak boleh ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya Intinya perhiasan dan semua yang indah itu boleh dipakai Yang penting ditutup Nanti ketika di depan sama-sama perempuan baru dilepas Atau di depan laki-laki yang mahramnya baru dilepas Nah makanya orang-orang Arab itu dia punya baju luar ya Baju kurung luar yang itu menutupi perhiasan dalamnya. Ketika mereka bertemu dengan kaum perempuan, mereka buka baju luarnya. Nah, bagaimana dengan seorang ibu yang menyukai keponakan laki-lakinya? Yang menyusui keponakan laki-lakinya? Seorang ibu yang menyusui keponakan laki-lakinya, apakah keponakannya itu jadi mahram atas ibu yang sekaligus sebagai bibinya? Dia sudah mahram. Asalnya dia sudah mahram. Kalau disusui pun tidak mengapa. Berarti dia bukan kembali kepada ibunya nanti. Anak-anak dari ibu tersebut yang tadinya bukan mahramnya pun menjadi mahram persusuan baginya. Jadi ibu-ibu, misalnya ibu ini menyusui anak keponakannya dengan syarat dua syarat tadi ya, disusui sebelum dua tahun dan e, cukup lima kali susuan. Artinya dia menyusu tidak melepaskannya sampai kenyang sampai lima kali. Dan ibu itu mengetahui biasanya jumlah tersebut karena dia yang mengalaminya sendiri. Ketika dia betul-betul telah menjadi ibu susunya e, bibinya tersebut maka berarti anak-anak bibinya ya tadinya kan bukan mahram karena mereka sepupu satu kali bukan mahram setelah adanya persusuan ini menjadi menjadi mahram baginya. Nah, Ustaz apakah kalau akhwat yang bernikah berarti juga harus bernikah di hadapan non muslim wanita mengingat pembantu rumah non muslim? Nah, ini kendala. Termasuk kendala. Dari pendapat tadi berarti dia di <tuh> mengharuskan untuk menutup auratnya kalau dia memakai nikob dengan meyakini nikob itu adalah wajib, ya kan saya katakan tadi dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajah termasuk aurat yang harus ditutupi. Berarti kalau dia meyakini ini ya harus di depan pembantunya tadi pun dia harus tutupi. Tapi kalau dia mungkin memakai nikob karena mengatakan sunnah seperti pendapatnya Syal al Albani, wajah itu tidak wajib ditutup, ya berarti dia boleh. Cuman Pembantu yang seperti ini memang bermasalah, perlu dicari pembantu yang lain, ya supaya lebih memudahkan bagi kita karena dia dalam rumah kita masalahnya, begitu. Mohon penjelasan tentang keutamaan bernikob cadar karena banyak yang mengatakan bahwa tidak wajib bernikob bagi wanita karena itu budaya Arab. Ini hanya orang bodoh yang mengatakan demikian, yang tidak tahu hukum agama. Imam Syafi'i saja mengatakan disyariatkan, padahal itu adalah yang kita ikuti madhabnya. Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya yang mengatakan itu budaya Arab, dia tidak mengetahui bahwa para imam ahlusun sunnah wal jamaah mengatakan itu disyariatkan untuk dipakai bagi para wanita. Apakah ada batasan dalam berpakaian seorang wanita yang bernikob, cadar ataupun tidak ketika akan menghadiri satu acara walima seperti warna baju, bahan pakaiannya dan lain-lain. Ini semua sudah pernah kita bahas. Kalau itu di depan laki-laki yang bukan mahramnya maka dihindari yang namanya perhiasan karena termasuk tabarruj. Ini sudah pernah kita kaji di tempat yang lain, makanya saya tidak ulangi, ya. 6. Bagaimana cara menjelaskan pada orang awam yang menurut menurut dia bahwa pakaian syar'i yang berwarna-warna hitam malah mengundang orang lain untuk jadi malah mengundang fitnah apalagi berada di lingkungan awam padahal pakaian syar'i hitam adalah pakaian yang dikenakan istri-istri Nabi SAW Orang awam tidak akan mungkin bisa dijadikan sebagai ukuran. Bagi mereka, orang yang sholat lima waktu aja jadi perhatian. Orang yang sholat lima waktu jadi perhatian. Orang awam seperti itu. Orang yang tidak sholat justru biasa-biasa di kalangan mereka. Jadi bagaimana caranya kita jadikan orang awam, menjadikan ukuran? Kemana kita bawa agama ini? Orang awam saja. Untuk dirinya sendiri dia tidak perhatian. Makanya ketika dia melihat orang lain berpegang dengan agama, dia akan menganggap aneh. Ya, Ketika ada orang yang berpakaian hitam diperhatikan oleh orang lain, ketika itu adalah syariat, maka tidak peduli dengan perhatian orang lain. Karena ridha Allah itu harus lebih diutamakan. Dan alhamdulillah kita ketahui perempuan pun kan tidak harus memakai pakaian yang warna hitam. Yang penting warnanya tidak menyolok dan tidak mengandung mengundang fitnah, itu yang menjadi ukuran. Tidak mesti harus hitam, warnanya bisa itu warna-warna gelap yang lainnya seperti biru atau coklat atau yang lainnya. Itu diboleh digunakan. Yang penting penilaian orang awam ini tidak akan bisa dijadikan sebagai patokan karena mereka tidak punya agama. Bagaimana mereka bisa menilai untuk kebaikan agama? Saya mau tanya anak angkat perempuan yang sudah disusukan agar mahram ke adik-adiknya. Apakah jadi mahram ke suami anak? Iya, kalau itu <tuh> anak perempuan tersebut disusukan dengan syarat tadi, berarti dia menjadi anak bagi ibu tersebut. Berarti suami dari ibu tersebut menjadi bapak susunya. Berarti dia menjadi bapak susunya selama ya susu yang digunakannya itu adalah susu dari anak suaminya tersebut. Jadi tentu mungkin saya tidak tahu pertanyaan ini. Apakah maksudnya Afwan ya? Mungkin yang saya pahami apakah uh, yang dikatakan tadi suaminya itu adalah uh, suami yang susu digunakan untuk anak angkat tadi ini adalah susu dari suaminya tersebut. Maksudnya begini, dia punya anak yang sedang disusuinya dari suaminya tersebut. Kemudian di tengah-tengah itu dia menyusukan Anak angkat berarti ini adalah bapak angkatnya. Beda kalau seandainya misalnya dia punya suami saat ini, ya punya anak, kemudian dia sukan orang lain juga. Anak-anak angkatnya dengan syarat-syarat tadi, kemudian suami ini meninggal, satu dia menikah lagi atau dia cerai, kemudian nikah lagi. Maka suami ini eh, berarti bukan, bukan mahram bagi anak tersebut karena bukan <tuh> eh, apa. Ini suami ini beda hukumnya dengan dengan yang pertama tadi. Ya, beda dengan yang pertama tadi dalam hubungan mahram, tapi tetap dia juga menjadi mahram karena dia merupakan apa ini e, ibu apa ini suami dari ibunya. Ya, tetap kedua-duanya menjadi mahram. 6 nah, kedua mahram cuman kedudukannya segi kemahromannya karena itu yang pertama adalah langsung dari bapak, dikatakan bapak susunya. Ya, bapak susunya, adapun yang kedua ini segi kemahromannya adalah karena dia menjadi suami dari ibu susunya. Ala hal kedua-duanya adalah menjadi mahrum baginya. Nah, bolehkah menjual buku tabaruj, bolehkah berjualan baju online dan memakai model non-muslim, nasrani dalam hal menjual baju tersebut? Jika tidak boleh bagaimana ada berjualan online yang sesuai dengan syariat? Berjualan baju online dan memakai model non-muslim, nasrani dalam hal menjual baju tersebut. Maksudnya model non-muslim bagaimana? Model itu... Uh, kalau itu berhubungan dengan pakaian khusus yang membedakan orang kafir dengan orang muslim, maka itu tidak boleh. Tapi kalau pakaian yang umum dipakai dua-duanya, kalau itu terbuka auratnya mungkin pakaian rumah, ya ditujukan kepada wanita-wanita muslimah untuk dipakai di rumah. Kalau kita tahu yang memakainya itu tidak digunakan untuk di luar, ya ini kita jual pada kalangan orang-orang yang telah tahu masalah aura, tidak boleh pakai pakaian yang tidak syar'i keluar rumah, itu boleh. Tapi kalau online kita sulit untuk membatasi hal tersebut. Ya. Jadi perkara yang berhubungan dengan kita tahu itu tolong menolong dalam keburukan itu kaidah asalnya tidak boleh kita lakukan. Kita tahu ada orang yang datang ke rumah kita atau mau beli lewat jualan online yang kita jual, kita sudah tahu orangnya itu atau mayoritas orang yang membeli itu adalah menggunakannya di luar rumah padahal jelas-jelas itu pakaian yang membuka aurat. Jelas tidak boleh karena kita membantu dia berarti. Tapi kalau kita jual di kalangan orang yang sudah kenal hijab yang syar'i dia tahu pakaian ini adalah untuk pakaian di rumah atau dinampakkan di depan suaminya atau orang yang bisa lihat, tidak mengapa. Kita jual padanya pakaian tersebut karena kita tahu dia kemungkinan besar akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi itu kaidahnya Kalau kita tahu itu menolong dalam keburukan maka tidak boleh, tidak boleh kita lakukan. Nah, mungkin cukup ya. Ya, kita akhiri kajian kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته